Okay, 1, 2. Selamat sejahtera, selamat kembali ke YouTube saya. Hai, apa khabar semua? Mempersembahkan muka tak mandi dan baru bangun tidur, fresh from the oven begitu. Yeah. Okay, hari ni saya rasa macam saya nak buat vlog. Saya saja sebab kita lama tak buat vlog, saya jalan-jalan keluar ke apa kan. So hari ni I plan macam saya nak keluar pergi breakfast dekat My News. My News kan, dekat kedai yang selalu ada dekat LRT semua-semua. Tapi saya tak tahu My News, jadi macam boleh makan tau. So macam, tapi saya nak, sebab tu saya nak try dekat My News sebab saya tengok kedai dia dekat Bangsa tau. Besar babe, cantik. Dia macam lah cafe. Tapi My News tau. So I nak try lagi situ kan, kita pergi lepak ke susu. So seorang je, tak ada siapa. Sekejap lah duduk, kenapa aku berdiri? Aduh. So hari ni macam I nak pergi try makan kat situ. Kita tengok apa yang ada kat situ. Saja nak buat effort kat situ pagi-pagi ya. Okay, so I nak mandi dulu. Kotak dalam mata aku merahnya. Ya Allah, macam orang tak tidur seminggu. Macam tu, pada bawa bangun tidur ni lah berat mata, rasa macam nak baring je lagi. Janganlah. Okay, so I nak mandi dulu. Kalau aku keluar tak mandi lah, semua orang lari. Lepas tu, hari ni I malas nak drive. So I nak book rider, I nak book taxi je. So macam, I tak tahu tempat tu kat mana. So I macam malas lah nak waste. Nanti aku tersesat lah. So baiklah, I order dia macam tu je. Hello, dia sampai, dia bawa I duduk relax sahaja. Yeah, begitu. Nampak tak pemalasnya Aswahiri ini? Okay, so jadi marilah kita, I nak siap mandi je. Lepas tu kan kita pergi cari taksi. Kita dah, I dah siap. Apa tak, I nak pakai simple juga. Sebab hari ni sejuk-sejuk. So dalam I pakai stripe. So I pakai denim yang lembut dekat luar. Lepas tu I pakai short pants. Eh, nampak tak? I pakai short pants. Sayang sikit. Okay, so sekarang ni kita tengah tunggu kita punya rider. Jadi kita tunggu di luar-luar. Kita tunggu kat sini je lah. Okay, macam mana rider aku ni? Kita tunggu sambil. Nampak tak I pakai macam ala-ala artis. Macam orang lalu macam, no photo. Berasan. Padahal kau malas buat rambut je. Okay, jom kita tunggu I punya rider tu dalam. Okay, rider I. Dada I dah sampai sebenarnya, tapi dia tak tahu rumah I. Rumah I tunggu tepi lorong ni, dinding ni. So macam mana lah engkau ni lah. Aku dekat sini sahaja. Kita tunggu rider sekejap, pasal rider I nak sampai. Pasal nanti kita masuk dalam kereta, okay? No photo. Okay guys, I sekarang dalam dalam I free driver punya kereta. Cuba tengok siapa jadi I free driver. Masih kenal ke? Selamat datang ke Shidat. Kakakku, tolonglah dia buat vlog. Tolonglah dia duduk dekat. Lepas tu dia duduk dekat saya je. So tiba-tiba lah hari ni dia bawa kereta pula, dah boleh ambil dah. Wah, so free of charge. Oh, cikit kau sama punya ni. Ya, ajak Shidat. Kita pergi, apa tu, kita pergi makan. Main jugalah kita macam lepak. Lama tak jumpa Mamat ni. Lala tiba-tiba dia bawa ni pula kereta. Tiba-tiba lah. Aduh, penat lah cakap. Okay, so kita dah sampai, kita keluar kereta lah VIP macam tu. Yang berbahagia. Okay, dah tutup. Okay, so tinggi si abang kau Ayun ni. Dah lah baju sama, kau ni aku couple. Tak nak aku baik couple dengan dia. So car. Okay, sekarang kita naik eskalator yang tak bergerak ni. Penat lah. Eh, ada saya lah. Okay, so kita dah sampai. Okay, ini dia. Kita punya main ni saya dekat Bangsa dah sampai. Okay, so ini adalah tempat duduk dia. Besar kan? So saya nak makan lah. Kita tengok apa makanan yang ada. Okay guys, so dia dah stock up. Patut kita ada onigiri. Okay, saya baru tadi ada combo promo ni. Maksud kalau ambil onigiri tambah RM2, kita boleh ambil air dia. Kau kata nak belanja aku kan? Aku nak cakap je, kita nak terangkan sebagai main news saja. Saya buat vlog. Aku nak ni. Lepas tu aku nak bayar pakai apa? Bulu?
Kenapa nak kejeritaan kau? Guna muka je lah. Okay lah, ambil lah, yelah aku belanja lah, yelah aku belanja. Hari ni je eh. Okay, so I nak ambil sandwich. Sandwich pun kalau tambah satu, kita dapat apa tu, Maru Americano. Bintu ni tambah RM2 dapat air Nutriboost. Oh yang ni dapat Nutriboost ni. Oh, harga sebenarnya RM3. So, dapat RM2, dijimat RM1 lah. Boleh makan lah breakfast set. Kita ada sandwiches, macam beberapa orang office tu kan. Kita tambah lah RM1, dapat lah Maru Americano ni. I nak bento. Eh, no, I nak onigiri sebab sedangnya. I favourite tau. I suka gila tuna. Lepas tu, I nak ambil sandwich. Tamak, tamak. Okay, so kita nak bayar. Saya pakai ni ya. Maaf begitu. Nampak tak? Tada, settle. So kita kena panaskan dulu. Nampak tak macam best lah breakfast kat sini. Macam style. Oh siya, berasa. Eh pun panas ayam. Kau dah tahu berasa kau pergi angkat? Senang angkat guna kuasa lah. Dengan kuasa bulan. Eh tapi memang berasa tu. Hidup. Panas betul. Pergi gila. Dah cepat aku boleh nak masak. Okey so inilah dia makanan kita. Nampak tak tamak tak? Member sebelah banyak juga betul. Tapi kita ada apa tu bento, kita ada sandwich, kita ada I ambil chicken slice, I ambil smoked salmon, I ambil mana sandwich aku lagi? Ah ni I ambil egg mayo. Maksudnya ni spicy tuna dengan telur. Ya I nak rasa je sebab I suka tuna dan salmon. Yang ni kita ada onigiri lah. Suara aku macam pembaca berita. Kita ada smoked salmon juga. Kita ada tuna. Nampak tak? Kita ada tuna. Satu ni RM4.2 je. Kenyang ya. Tapi aku tak tahu berapa aku banyak sangat. RM3.8. Ini spicy chicken floss. Dan juga apa nama dia? Onigiri juga tapi dia besar. Dia marah. Okay. Dan juga ada ais latte. Ding ding ding. Macam kan? Yeah, dan juga dia bagi sudu garfu ya. Sebab dah boleh makan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke saya makan anda Serlio. Okey, sekarang ni kita nak makan pakai tepi ni. Pula-pula. Okey, okay, so kita nak makan first. Kita nak makan kita punya bento. Ya, yeah, bento. Dan I ada order I punya ice latte. Mana pintu tadi dah pintu? Biarlah, sibuk. Dia pun nak buat juga. Dia tadi dah bawa kereta kan. Lepas dah tiba-tiba dia buat blok makan juga. Hello, I belanja. Saya ambil, korang tengok saya ambil ya. So ini adalah bento. Siapa tak try makan, korang makan dia punya ayam tu sedap apa tak? Oh jatuh, eh enggak. Kenapa tak muka saya? Alah, aku terus potong selera lah. Alah, kacau betul. Sedap ke? Galu ayam dia. Ayam sedap ke aku yang lapar? Ayam sedap. Apa tak macam ayam tu macam ayam chicken chop tu tak? So dia macam teriyaki punya ayam. Besar lah. Jadi ni yang ini ada punya ayam dia. Ayam tak seru. Dengar orang sebab bebel. Bising jiran ni. Makan dulu cong. Makan lah kau. Okay, I lupa nak ambil ramos tu Instagram. Wajib perkara kedua. Wajib dibuat. Selepas baca doa. Ambil gambar. Kita date berdua kan, so kita buat peace. Comok lah kantor nanti. Begitu, nanti I buka Instagram. Okay, next I nak makan tuna. Eh, tuna pula, oh ni giri tuna, nampak tak? So kalau nak buka dia, kita buka macam ni tau. Lagi tambah berbang luar. Ini nombor satu je. Belum je, dia rasa aku macam agak pegang ni tu. So ini buka dia bila kita dah wrap mak hijab. Kita tarik satu. So kita tarik satu lagi. Bergaya tak? So kita makan. Kurang je. Muka sedapnya tu. Isi dia banyak tau sebab air satu gigit pun dah rasa dia punya isi. Sedap betul. Sebab aku dah habis, sudah. Sejak aku nak rasa. Tahu mai nampak tak? Smoked salmon and egg mayo combo meletup. Member makan kuat betul seperti ni dengar. Ni dia punya smoked salmon. Nampak tak?
Kalau kau tanya aku kan, makan pulau bilu, dengan balado ni, aku punya sambal ni memang sedapnya sama je. Aku suka sebab rasa salmon dia macam ada black pepper sikit. Okay, next I nak rasa apa lah. Aku pening, aku pening. Wah, rasa ni lah onigiri yang besar ni. Onigiri ni daripada spicy cheese chicken yang berharga RM5.90. Sexy tak? So macam ni, so kita buka sebab dia besar tak besar. Besar jugalah lepas tu, dah macam tapak tangan air kan. Member sebelah tengah siap set up lagi, so macam bye. Saya makan dulu. Makan ke? Terus ni kita kasi benda-benda macam ni gini, iaitu smoked salmon with cheese. Nampak sedap, betul. Cara-caranya kita sedap. Okay, next. Ayah makan onigiri, smoked salmon. Cili padi. Biasanya ini sumpah, ini sedap gila. Kita nampak memang. Apa, apa tu? Eh, untuk. So kita nak buka onigiri salmon, kita ajar ya. Mula-mula nampak tak warna merah ni. Kita buka, mana tahu ada yang tak tahu buka ke macam shadow tadi. Okay, lepas tu kita slide, tarik ke bawah. Tempat dia koyak. Sebelah pun tarik ke atas. Yes. Lepas bila dah terbelah dua, kita lepas tu kita satu lagi. Ya, senang. Lepas tu kita buka mulut lah. Jadi kita melawak orang sebelah. Benda ni. Assalamualaikum. Assalam. Member buat juga vlognya. Kita makan je, kita makan. Bau je. Macam bau. Bau cili. Bau cili ya. Apa tak ya? Jadi kita makan. Makan apa? Bau cili. Memanglah. Bau cheese lah. Cheese. Cili, buat cili juga kan? Dah, jom makan. Okay, jom makan. 1, 2. Tak senawa. Okay, wine. Sini sikit, aku punya kamera tak masuk. Okay, kita masuk kamera dia juga. Ayah nampak tak sweet kan kita orang? Tepilah air coklat ni. Dah dah habis. Okay. 1, 2. Aku suka rasa sebuah salmon ni. Bye. Kita back tu. Dia buatkan rumah sebelah. Kita matak pula. Malu kita. Member pun nak buat juga kan, nanti korang tengok lah. Okay, so so kita dah kenyang. Kita kenyang syarat. Alhamdulillah kenyang. So member pun dah menutup. So macam kita dah sedar makan. So macam kita relax sekejap ya. Bagi makanan tu jatuh, berjumpa jalan kebenaran di dalam ni. So kita relax sekejap sambil minum ais latte. Yang ais pun dah tak ada. So kita bertenang sekejap. Sibuk je, tengok tu. So kita rehat sekejap lah. Kenyang, Alhamdulillah. Okay guys, so sampai di sini sajalah vlog kita pada kali ini, iaitu breakfast dekat My New. Lah tiba-tiba jumpa Shadow, mana orang tu? Dia masuk dalam, tak nak keluar-keluar lagi. So takpelah, kita ambil angin dulu lah sebab macam air kenyang sangat. And by the way, thank you guys for watching I sampai sini. Sebab macam breakfast dekat My New, sangat tak expect ya jumpa si Shadow tu. Dah tiba-tiba lah dia nak bawa apa tu, nak jadi driver lah, tak faham lah kita. So guys, thank you for watching and jangan lupa subscribe and like. Okay, nanti kalau korang nak I buat vlog apa-apa ke, atau korang ada suggestion, korang boleh komen kat bawah. Okay, macam since I macam sekarang macam rajin-rajin nak start buat vlog kembali. Terkejut aku. Ni lah dia Shadow. Bye, thank you for watching. Dah bye lah, orang dah bye. Okay, dah cakap. Jangan lupa follow Shadow ASMR je sebab dia handsome katanya. Buk. Kita ada di sini je. Buk. Macam tu. Okay, so guys, thank you for watching and bye, take care. Thank you for watching guys and jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. So, okay, bye-bye.